Okey, kita bincang lagi. Soalan modul kau lupa eh? Nombor 11 muka surat 64. Okey, tadi kita dah bincang 11A, sekarang ni kita bincang 11B. Okey, dia kata luas dalam sentimeter persegi kawasan berwarna merah. Okey, awak tengok kawasan warna merah ni, macam mana dapatkan luas kawasan warna merah tadi? Okey, luas segitiga yang besar ni. Sekejap, saya tulis. Ketik sikit. Okey, luas segitiga yang besar. Awak lakar lah dekat jawapan awak tu, awak lakar kan. Luas segitiga yang besar. Tolakkan dengan. Yang ni kita dapat tangent. Bila ni 38, ni dapat apa? 142. Okey. So kita bahagi 2. Ni kita dapat jari dia 3.5. So ni dapat apa? Ni apa ni? Ni. Ni. So ni apa? 19. So kita dapat ni tadi apa? 10.16. Okey. So kita tolakkan dengan segi 3, segi 4 ni. Segi 3 yang ni. Cari segi 3. Setengah darab 10.16 darab 3.5 darab 2. Faham? Okey. Kemudian tolakkan dengan yang ni pula. Sudut ni. Sektor ini. Okey. So ni 142, yang ni berapa? 218. Dapatlah luas kawasan berwarna merah. So dapatkan luas segitiga. Macam mana dapat luas segitiga? Tinggi dia tadi dia bagi. Okey, 10. Ni 10.67. Okey, 10.67. So dapatlah. Ni apa ni? 100. Saya nak cari 10.67. Yang ni sudut dia 38. So X ni dapat apa? Guna apa? Tangent. Apa nak guna tangent? So tangent 38, saya besarkan eh, sama dengan 10.67 bahagi X. So X dapat apa? Dapatlah 13.66. Faham tak? Kita buat satu lah. Kalau misalnya kata awak tak dapat semua, bagi yang ni dapat tu markah. Sebab konsep ni betul. Faham? Awak janganlah fikir dapatkan markah penuh dulu. Ambil satu-satu. So awak faham konsep untuk dapatkan X. So X ni dapat 13.66. So luas segitiga dapat apa? So luas segitiga tadi dapat. Nah, masukkanlah 1/2 darab 13.66 darab 10.67. dapat luas segitiga apa dapat? 72.86. Okey. Dapat satu part, satu bahagian. Faham? Okey, kemudian awak cari pula luas mana? Kita guna ni pula. Luas yang ni. Tolakkan dengan kita guna warna biru eh. Okey, macam mana dapatkan luas ni pula? Okey. 1/2 darab 10.16 darab 3.5. Darab dengan 2 lah sebab 1 2. Faham tak ni? Darab dengan 2 eh? Sebab dia. So jawapan dia apa? 35.56. Dapatlah satu part lagi. Faham tak ni? Okey, boleh? Okey, seterusnya warna. Kita tukar warna hijau. Hijau nampak tak? Tak apalah, kita tukar warna merah boleh. Okey, dapatkan sektor ni pula. Luas sektor ni. Luas apa? Luas bulatan. Formula luas bulatan apa? Okey, pi J kuasa 2.
Sudut dia berapa? Nah, 218 per 360. So, masukkan. 218 per 360 darab pi 22 per 7 darab je jari. Apa jari dia tadi? 3.5. Kan ni 3.5 eh? 3.5 kuasa 2. Kalkulator dapat apa? 6.666 ke apa? 6111. 6111. Okey, so 6.66. Hati-hati ya. Boleh. So untuk dapatkan luas kawasan belorek, oleh sebab itu luas kawasan belorek 72.86 tolak dengan ni 35.56 35.56 tolakkan dengan yang ni pula 6.66. Faham ni? Faham tak? Faham ni? Luas segitiga. Okay, luas segitiga awak dapat 72.86 tolakkan dengan luas ni setengah dah tapak dah tinggi kali 2. So tolak dengan 35.56 tolakkan dengan luas sektor. Okey. 6.66. Siapa dia apa? Tekan dapat apa? Tak ada buat tekan dulu dapat apa? Tak ada ni dulu jayak. Sabar dulu. Settle dulu. Dapat apa? Dapat? 30.4. Okey, cuba buat semak ni balik. Kira ni. 13.66 darab 10.67 bahagi 2. Dapat apa? 72.88. Okey, yang ni pula? 10.16 darab 35. Dapat apa? Okey, yang ni pula? Okey, ni pula. 218 bahagi 360 darab 22 per 7 darab 3.5 kuasa 2. Ha? 23? Ni besar lah salin. 23.31. Betul? Okey. Dua tiga point, tiga satu. Bukan 6.66. Macam mana kau boleh kira salah ni? Aduh, nak kompai. Ha? Oh, tinggal kuasa dua. Okey, boleh tak? Yang salah lah, kau tertinggal tu. Maksud dia hilang lah, maka kosong lah. So, tolakkan dengan 23.31. Dapat apa? Apa? Takkanlah ni kira ni pun ada dua tiga jawapan. Kau ni lah. 14.01. 0.1 cm pertama. Ada dia okay, pandai. Okey boleh. Okey boleh? Ha, ni saya stop.